Empat hal yang terjadi jika gunung berapi di dunia meletus serempak, apa saja? 1. Turunnya hujan asam. Hujan asam adalah salah satu efek yang paling awal terjadi ketika letusan gunung berapi serempak terjadi. Hujan asam bisa terjadi karena terjadi campuran zat kimia di udara. Hujan asam bisa mempengaruhi kualitas air dan udara di sebuah wilayah. Hal ini bisa mempengaruhi ekosistem kehidupan yang ada di planet bumi. Berbagai partikel yang dihasilkan dari letusan dahsyat gunung berapi juga akan menyebabkan atmosfer planet kita terhalang oleh kabut tebal selama berbulan-bulan. Gunung berapi yang meletus bersamaan bisa menyebabkan bumi gelap total. Sesuatu yang enggak biasa ini bisa memengaruhi dan mengancam kehidupan di planet bumi. 2. Naik dan turun drastisnya suhu bumi. Tak hanya lahar panasnya yang merusak kehidupan, letusan gunung api secara serempak bisa menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim bisa dipicu oleh material yang dihasilkan oleh berbagai zat dan partikel yang luruh ketika letusan terjadi. Partikel yang jumlahnya sangat banyak itu sampai bisa menghalangi sinar matahari yang masuk ke bumi. Situasi ini bisa menyebabkan cuaca jadi berubah karena suhu naik dan turun secara ekstrim. 3. Hilangnya sumber makanan. Ketika lingkungan bumi berubah karena iklim dan cuaca enggak sama lagi, situasi ini bisa menyebabkan makhluk hidup punah. Kenapa? Manusia yang biasa memangsa hewan dan tumbuhan akan kesulitan mencari bahan makanan. Tanpa sinar matahari, tumbuhan dan sayuran enggak akan bisa tumbuh dengan baik. Hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivora adalah makanan untuk para karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, kita sebagai manusia merupakan makhluk hidup yang ada di rantai makanan tertinggi. Kita mengonsumsi tumbuhan dan hewan, namun jika dua bahan makanan utama kita itu punah, kita mungkin enggak akan bisa bertahan hidup juga. 4. Tsunami hebat. Letusan gunung berapi meletus bersamaan dan serempak maka bisa menyebabkan bencana alam dahsyat sebagai tsunami. Ketika erupsi atau letusan gunung berapi terjadi, maka akan menyebabkan air laut akan ikut naik dalam bentuk gelombang tinggi. Situasi ini akan menyebabkan bencana di kawasan pesisir yang akan tersapu pertama kali hingga lebih jauh ke daratan bagian dalam. Itu tadi beberapa hal yang terjadi ketika gunung berapi meletus secara serempak dan efeknya bagi kehidupan di bumi.